بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه Ayah mulia soco bela kita tu ime mude apratan cumrum tarika mude tarika gelong pengurusi majlis dan semua yang terlibat dalam menjayakan majlis perayaan tarikah selama dua malam dan semua muslimin muslimat yang ikut hadir dalam majlis ilmu di malam ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oh, you kena wisal lebek orang butik kerok. Dia takut ke? Kalau wisal lebek orang butik kerok, selalu dah jawab. Kalau wisal lebek ustaz terkubu babu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru jawab terik ni. Oh, dah. Alhamdulillah, malam ni malam bertuah sungguh. Ramanya duk kira mari tu prak makan le 50 ribu ke kali dengan bayar cin cetek semua dan manusia boleh tak? Apa orang orang mari malam ni lebih kurang banyak banyak mana 100 lebih Allah sikit 100 lebih. Alhamdulillah, kita banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berhimpun dan kita dapat buat aktiviti atau buat perayaan kepada anak-anak tadika dan kita dapat menghubung menjadi kukuh sesama tadika anak-anak tadika dan guru tadika Muhammadur Rasulullah. Tuhan kata Muhammad itu Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan Nabi asyidda, mereka tegas alal kuffar, di atas orang kafir, ruhamau bainahum, mereka kasih sayang di antara mereka, tarahum rukaa, engkau akan nampak wahai Nabi mereka suka rokok sujud, suka sujud, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari limpah kurnia daripada Allah dan mereka duk cari keredaan daripada Allah. Simahum fi wujuhihim, tanda-tanda mereka di muka-muka mereka min atharis sujud, ada tanda bekas-bekas sujud. Zalika mataluhum fit Taurat, itu telah disebut dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil injil, dan bandingnya mereka dalam kitab Injil ka zar'in, supo dengan tanam hak kita tanam mula daripada sikit
akhraja syat'ah. Hak boleh hak tubik. Timur patah berganti. Tumuh dan hak lain samuk mari. Fa'azarah, maka jadi kukuh kejak. Fastaghlaza, dan kukuh kemah. Fastawa ala suqih, lepas tu pun ada diri di atas batal, maknanya kukuh kuat. Tu orang Islam kena jaga kesatuan tadikah. Tadikah ni besar, kerana hak kita nak sema hak mula-mula tadikah. Kazar in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlala fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Siapa-siapa tengok stoko jadi pedu molek kalau pohon kayu, maka orang Islam jadi pedu stoko bersatu. Yu'jibu zurra'a, orang-orang tane napok kena belaka. Liyaghidha bihimul kuffar, orang-orang Islam tak suka benarlah. Tuhan kata wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum. Tuhan janji orang-orang beriman dan beramal soleh maghfiratan wa ajran azima, pahala keampunan pada Allah dan pahala yang besar. Sebab tu jagakanlah tadikah, jagakanlah kesatuan kita, jagakanlah hubungan sesama kita orang Islam. Biarkan kita jadi umat, umat yang bersatu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah sebenar-benar takut. Wala tafarraqu, jangan pecah belah. Wa'tasimu bihablillah, pegang dengan tali Allah jami'an semua. Wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatkanlah nikmat hak tuawi kepada kamu. Idh kuntum a'da, ketika kita duk balah dulu seteru kita tak baik. Fa'allafa baina qulubikum, maka Tuhan menjinakkan di antara kamu menjadi baik dengan sebab. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kamu jadi saudara dengan sebab kamu saat itu jadi Islam. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Mundulu tuduk di bira lubang anak utuh teh lubang api perbalahan perpecahan, fa anqadhakum minha, Tuhan menyelamatkan kita dengan sebab kita Islam. Pastu pula dengan sebab kita pakat. Sebelum daripada saya nak kecek hal lain ni, saya nak pesan kepada guru-guru tadikah semua. Oh, yang ada di malam ni, Datuk Imeh, Tok Khotik, Tok Bila, orang yang terlibat dengan tarikah, kita jangan lupa wasiatul Luqman al-Hakim. Jangan lupa wasiat Sayyidina Luqman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan sebelum pada tu Tuhan sebut, walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. Dan kami memberi kepada Sayyidina Luqman al-hikmah, nai hikmah. Orang hak bijak, orang hak pandai. Siapa orang hak pandai nombor satu sekali? Orang hak bijak, orang hak ada hikmah. An ishkur lillah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yashkur, dan siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsihi, orang yang bersyukur ni bersyukur untuk diri dia. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid, maka siapa yang kufur maka orang itu sesungguhnya Allah taala maha kaya dan dipuji. Gapo Sayyidina Luqman pesan hak mula-mula sekali, iaitu wa idh qala Luqman ibnih, ketika berkata Sayyidina Luqman kepada anak dia, wa huwa ya'idhuhu, sedang Sayyidina Luqman saat itu
nasihat kepada anak dia ni kena ingat guru-guru tadika gapo wasiat Luqman untuk kita nak didik anak-anak, nak ajar anak-anak kena ada maksud hak ni. Wa id qala Luqman li ibnihi, ketika berkata Sayyidina Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, sedang ia nasihat kepada anak dia, ya bunai, hey anak, la tusyrik billah, hak mula-mula sekali janganlah kau syirik dengan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu dosa besar. Maksud kita tak boleh syirik iaitu kita kena bergantung kepada Allah, kena percaya kepada Allah, kena tanam kepada anak-anak kita hati yang penuh kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud percaya? Ada tiga perkara. Pertama, arti dia percaya dengan kewujudan Allah. Dia percaya kata Tuhan ada. Yang kedua, saya nak ayat kena pakat tanah jiwa dalam umat Islam, iaitu dia percaya kata ajaran Islam tu memang ajaran al-haq, ajaran hak betul sungguh. Hak kita duk hajar latih dia, duk ajar dia Quran semua, hadis semua adalah perkara yang benar. Hak sungguh konten kita kena ajar dia, dia masuk dalam hati dia dan dia serah dengan benda hak dia. Hak dia pahal yang kerti, kita kena tanah jiwa dia. Dia kerti kata Quran ni lah. Orang panggil bahasa Inggeris, orang panggil the way of life. Dan itu cara hidup kita di atas dunia. Witi jiwit hak kita, witi hak kita nak mari pakah. Sebab kita hari ni muslimin muslimat, banyak cabaran, banyak benda-benda tatai kita di hari ni hak yang merusakkan kita. Banyak benar. Hari ni banyak orang mengadu masyarakat. Anak-anak ini, saya yakin kalau tak ada iman dalam hati, risiko peluang nak rusak tu tinggi benar lah. Sebab tu kita kena tanam iman masuk dalam mereka, biarkan mereka rasa kata ajaran Islam itu adalah ajaran yang benar. We masuk dalam hati mereka, we rasa kata mereka tak leh, tak lepas daripada ajaran ini. Ajaran ini agama we pagi. Agama ni gapo? Saya nak tanya, agama ni gapo? Tidak. Tidak agama, gapo-agama. Tapi agama-agama dalam bahasa Arab orang panggil wad'un ilahiyun, iaitu witi hak Tuhan, cago hak Tuhan. Ilahiyun sa'ikun lilawil ukul, hak nak pimpin kita, nak heret kita, nak tarik kita, nak tunjuk kepada kita. Tunjuk ke mana? Lidawil uqulis salim, nak bawa orang mempunyai akal pikiran yang baik, yang betul. Biktiarihim mahmud, dengan pilihan mereka, mereka tencai nak turut ke bagi ilama fihi salahuhum, kepada bagi hak wiprayut kepada mereka di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Nak wi mereka, nak heret, nak pimpin kita kepada perkara atau kepada kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Itu agama. Sebab tu hari ni kalau tak ada agama, hancur. Hancur apa? Dua orang yang tak ada agama, satu dia hancur, yang kedua Tuhan tak akan peduli kepada dia. Tuhan sebab orang tertolakkan ke Yahud, tidak redha oleh orang Yahudi. Wan Nasara walan tardha anka al-yahud walan nasara, dan orang Nasara hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau turut agama mereka itu. Kul inna hudallahi huwal huda, katakanlah wahai Nabi, pertunjuk itulah pertunjuk Allah, yaitu Quran, cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nashiir, dan sekiranya engkau gituruk mereka, maka tidak ada bagi engkau wali, Tuhan hak cara engkau, wala nashiir, dan tak ada penolong. Kita orang Islam
tak akan Tuhan tak cago ke kita kalau kita tak ada Islam sungguh. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu gibuka flasten, dan ada satu ketika Sayyidina Umar kata, kita sebagai orang Islam, nahnu qaumun a'azzalallahu bil Islam. Kita ni adalah satu kaum hak Tuhan mulia kita dengan Islam. Mahma talabna al-'izza bighairi ma azzalallah. Selama mana kita nak cari kemuliaan, kebahagiaan, kekayaan, kebesaran dan kehebatan bukan dengan Islam, azzalallah, Tuhan akan menghinakan kita. Sebab tu di hari ini kita kena tanah we anak-anak kita saat ini tu percaya kepada Allah. Dan yang tiga, arti dia percaya semua dia tangguh. Serah diri, bulat-bulat diri dia kepada Allah. Hakninglah hak Tuhan sebut, inna syirka la zulmun azim. Harisa. Yang kedua, Sayyidina Luqman pesan lagi, bukan Sayyidina Luqman sahaja. Tuhan pesan sendiri, yaitu wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dan kami pesan kepada wawasainal insan, kami pesan kepada manusia kena hajar widya saat itu to'at kepada dua ibu bapa. Budak ni kalau dia genggir dengan dua ibu bapa, ya kakuan sampan dengan bapa, butuh perhubungan dengan bapa, maka pada tiga dia akan sesak. Bila ia sesak, pada ketika itulah nak berlaku, akan timbul, akan punah dia dan rusak dia. Tak ada orang juru turut. Sebab tu hari ini, kalau Tuhan siap lepas dah Tuhan, ibu apa? Hajar anak. Kita besarkan langsung untuk anak-anak sana itu, kasih kepada ibu apa. Mak ke, adah-adih ke, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mari tanya Nabi, ya Rasulullah, Rasulullah, ayun nas siapa ahakku bi suhbati bi, siapa hak paling berhak aku buat baik kepadanya. Kala Nabi kata, ummuk, makmu. Thumma man, dia kata siapa lagi. Kala ummuk, makmu. Nabi kata, thumma man, tiga kali. Kala ummuk, makmu. Thumma man kali keempat, qala abu, baru pak. Sebab apa? Ulama sebut kena buat baik kepada mak. Sehingga Nabi sebut tiga kali, sebab satu, kerana mak iaitu susah letih ketika mengandung. Yang kedua, ketika beranak. Yang tiga, ketika menyusu selama 30 bulan, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nganung dia, menyusu dia 30 bulan, bukan 30 bulan lebih pada tu lagi. Sebab tu kita kena hajar wi anak kita tu kasih kepada ibu. Dan wi jadi laksud hak ditadika sama hamo pok kena ronaro kena kempen. Wi ada somo. Wi ada perasaan juga masuk le tulen le sanubari dia, tetai masalah wapo. Tetai Tuhan, tetai wapo kena masuk dalam ni. Nah, waktu aku hasbuk wa wasaina al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Tu hebake. Make ketika mak mengandung wahnan dalam keadaan letih benar ala wahnin lepas ada letih wa ham wa fisaluhu fi amain nyusu dua tahun anishkur li. Mula-mula sekali kena bersyukur Tuhan. Hajar anak-anak syukur pada Tuhan. Pagi-pagi bersyukur pada Tuhan. Nah, alhamdulillah. Syukur Tuhan. Anishkur lillah wali walidayka ilayya al-masir. Dan syukur kepada ibu bapa. Dan kena ingat yang tiga kata kita ni, ingat anak-anak kita semua, kata kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud kita suruh dia ingat? Ya ingat kata dia kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak wi takut hari akhirat. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu takut kepada hari yang akan dikembalikan kamu pada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kamu dia disempurnakan balasan semua kamu. Tiap-tiap orang sana itu dengan apa yang dia telah buat.
ketika dia duduk dunia dulu, wala tuzlamun, dan tidak dizalim mereka. Nah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mereka tidak dizalim. Benda ni kena hajar buh isi kepada anak-anak kita. Ni tak masuk lagi bab puasa ni. Dah pukul 1 kurun lagi. Jepuk pukul 3. Nak dak? Eh? Nak jepuk pukul 3. Ah ha, kali gitu foya tak ada nak dengar ceramah nak jepuk. Ada dak kotor nak tak ada sebab. Ada dak? Eh? Eh? Anje paso, papa ute. Sute. Oh tapi yang mari jiwa ke pagi. Mari ke jiwa, alhamdulillah. Inilah kita kena tanya kepada anak kita. Dan soal lagi, Sayyidina Luqman Musa apa pula? Dia kata ya bunai wahai anak, innaha dan dia Musa pula, anishkurli wali walidayka ilal masjid wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Ini akhlak. Dan kalau dua ibu bapa paksa suruh buat maksiat, lani jamel, lani plek-plek ustaz, oh dah plek-plek tu email, oh mok suruh anak buat TikTok, nak wi anak dang, mau kata dang boleh jual, ya kata Allahu Akbar. Tu jamel lani, jamel jadi jamel sungguh, bukan bukan masuk dah jadi jamel sungguh. Ha lainlah jamel lani plek-plek tu mok suruh ki buat benda tak molek, sedekah tu hai ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, kalau dua dua pok suruh buat maksiat, suruh syirik dengan Allah, dengan apa yang tidak ada baginya ilmu, fala tuta'huma, jangan taat pada dua pok, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Kenapa hebo ribut ibu bapa ni kena buat bahaya semata-mata tak kira. Sebab tu orang kata kalau mok pok sana itu buat royak kata nung buat nung pin song kena dak kena. Ha buat ha prinsip 8 ya betul mak. Nak royak tak kita kena jong wik no belako gayo. Mok pok ni besar ke. Besar dengar dak kisah Uwais, Uwais Al-Qarni, sarnya dak. Uwais Al-Qarni ni apa ya tu nama apa Uwais-Uwais ni nama apa Uwais Al-Qarni ni ya gede dengan Nabi, tapi ya pergi Madinah tak ada nak jumpa dengan Nabi karena big Nabi pergi pergi tabuk. Lepas tu ya kelek, bila ya kelek Nabi ni Tuhan Wahyu dah kata Uwais Al-Qarni mari. Dan Uwais Al-Qarni ni orang yang taat ibu bapa sungguh. Mak ya buta, tua. Mak ya ni manyo, dia nak makan makan ngamuk, dia buat gapo ngamuk, kok tu ngamuk. Dan dia tak biasa tolong apa yang diminta oleh mak dia. Ada satu kali mak dia minta nak pergi Mekah. Nak pergi buat haji, umrah. Kejut dia, dia tak biasa tolong. Tak biasa tolong. Lepas tu dia beli anak lembu seko. Dia pegang kambing nak tahu ke, orang sesok. Tak ada utah, tak ada apa. Dia pegang kambing nak tahu ke. Kemudian dia, dia beli anak lembu, dia usung anak lembu halus di kartu anak bag, anak halus. Wah naik nak tahu ke. Lepas dia usung dia ponong buat turun. Dukung naik, dukung turun. Ponong naik, ponong turun. Lah kata uwe ni uwe sungguh. Kok mana belak uwe ni. Udah pong duk onol anak lemu tep-tep bagi-bagi ni. Nah. Akhir sekali anak lemu tu besar. Amuk besar. Besar ni dia jaka kata dia dah gagah kuat. Bila dia rasa kata dia dah gagah kuat, maka ketika tu bila dah dia rasa kata dia gagah dah kuat, pada tika itulah dia pondong, dia dukung mak dia, dia galak mak dia pergi Mekah. Dan Nabi besar kepada Sayyidina Umar kata kalau Uwais mari, kalau jumpa dia wayak syak dah orang lah itulah itulah tu, kalau jumpa dengan dia suruh minta Tuhan ampung dosa siapa-siapa, suruh minta dia, minta dia doa Tuhan karimu. Maka Sayyidina Umar bila jumpa dia tanya Uwais,
So kita doa, maka yang doa kepada Sayyidina. Bila uwes ni orang tuan bapak, setengah riwayat kata bila dia mati tak, dia galak bawa muk dia saat itu pergi Mekah buat haji. Galak tawak, galak se'e, galak belakang dia galak muk dia dah galak lek yamin 1000 kilo lebih kira tengok dia tawak sungguh. Dan ketika dia mati, bila orang nak gimbaning mayat, ada orang maning dah. Bila nak kapal, ada orang nak kapal dah. Bila nak usul, ada orang nak usul dah. Bila nak waktu turun ni kubur ni dia, ada orang waktu turun siap dah. Tak tahu kata siapa. Kata setengah tu malaikat, wallahu a'lam. Yang pentingnya Tuhan muliakan dia di dunia lagi kerana dia taat ibu bapa. Maksud kita nak ayat sini tu sahibuhuma fid dunya ma'rufah wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa udabbirukum mimma kuntum ta'malun. Dan kendawinya Tuhan kata turun orang hak kembali kepada Allah. Haja anak-anak kita menjadi orang hendak kembali kepada Allah. Biarkan orang terikat dengan Allah dan dia tahu bahawa Tuhan akan cerita semua apa hak dia buat di atas dunia ni. Sebab itulah Sayyidina Luqman pesan lagi. Ya bunayya innaha itaku mithqala habbatin min khardali fatakun fi sakratin au fi samawat au fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir. Tengok yang saya kata pula. Hei anak, jika ada sesuatu dari sebesar sebiji sawi fatakum fi sakhrah duduk dalam batu au fi samawat atau duduk di mana-mana dalam langit bumi au fil ard atau duduk dalam bumi ya tibi Allah Tuhan akan bawa mari semua. Mungkin nak ingat mungkin buat apa kena tanda kepada anak kita, kena tanda ada anak-anak tadika bahawa kena ingat molek buat apa kecil setara mana pun Tuhan ya tibi Allah Tuhan akan bawa tunjuk semua benda-benda yang ada buat. Wa in tubtu ma fi anfusikum. Dan jika kamu tunjuk sesuatu, buat sesuatu tunjuk depan orang. Kan? Wa in tubtu ma fi anfusikum atau bagi dalam hati kita, kita benci ke demo, kita lengik ke demo, atau dalam hati orang tak dia tahu. Au tufu atau kita sembunyi yuhasibukum bihillah. Tuhan akan kira semua. Tuhan akan kira semua. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Tuhan azab, Tuhan ampun orang yang Tuhan nak. Dan Tuhan azab pada orang yang Tuhan nak, maka Tuhan dia buat Tuhan Maha berkuasa. Sopak karo lagi. Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman besar dapat karo lagi. Ya bunai wahai anak. Nih kena ingat molek kita kena tanya anak-anak kita. Ya bunai. Wa'mur. Ya kata ya bunai. Innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunai ya aqimis salah. Mula-mula sekali ni hei anak-anak kena berdirikan semaya. Ya bunayya aqimis salat. Kena pergi semaya. Anak-anak kita semua hal itu laksu dalam Islam ni nak suruh nak buat pelik. Nak produk. Orang panggil nak produk. Produk ni maknanya kita buat nak nak boleh tumpik. Nak produk. Sorry anak yang jaya tadi. Dengan ya bunayya aqimis salat. Kena semaya. Kena semaya. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf. Kena hajar dia suruh benda molek. Wanha 'anil munkar dan larang benda tak molek. Yang keempat wasbir 'ala ma asabak. Dan kena sabar bila kena ujian. Bala petaka kena sabar. Pak kalau kena pesan kepada anak-anak kita. Inna dhalika min azmil umur. Itu daripada kerja besar semua. Bukan mudah orang yang boleh buat.
nak semaya semua nak melekat bukan mudah orang saat itu nak suruh benda boleh nak lari benda tak boleh dah bukan mudah nak sabar di atas musibah bala yang kena kita bukan mudah sebab tu Tuhan kata inna dhalika min azmil umur dan Tuhan ayat lagi ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur wa la tusahhir khaddaka lin nasi wa la tamshi fil ardi maraha solatnya hajar jangan sombong jangan sombong jangan ajar anak-anak jangan jadi sombong tak wa la tamshi fil ardi maraha dan jangan ego jangan tengok kena jadi orang mutawadhi' jadi orang halmu-halmu jadi orang hanya tawaduk rendah diri anak-anak kita kena tahu harganya setara mana bila dia jadi seorang yang lembut bila jadi seorang yang lemah lembut bila jadi seorang tawaduk rendah diri waktu hewayat innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakur dan Tuhan tak suka orang-orang yang berdosa fakur orang-orang yang bangga tengok waqsid fi masyik jalan dengan pertengahan suruh jalan di pertengahan jangan jalan menengok gitu gini sombong waqsid fi masyik wadud min sautik dan sorot naslu jangan sorot wah lah jukuh lah wadud min sautik inna ankar aswadila sautul hamir dan semuanya sorot yang paling buruk sekali orang tak suka sekali sorot hemar inilah benda-benda yang kita kena besar kepada anak-anak kita tadikah lepas tu pula kita pula sebagai nak masuk bulan Ramadan dah ni esok tengok anak bulan bila tengok anak bulan tengok saya insyaAllah esok ni saya live sub semua anak tahun lah leh jadi kita dekat dah. Nah, esok hari kalau nampak kita akan tengok anak bule, kita akan puasa hari Selasa ni. Insya-Allah. Nak sarai Selasa ni. Mujur dah. Mujur berdah. Mujur dah. Ya. Mujur ya awak betul. Teh, nampak berakuk, tengok tu berakuk di atas syetan di laut. Tapi banyak pakak gijal talawi, pakak gipata, gihata sete di laut. Dia kata lah, mungkin kita kata, oh aku lah pakak giju laut. Gih apa? Gihata sete. Karena sete nak tamak lah kayak, patu gihata yang turun laut. Deh, kerana apa? Kerana bulan Ramadan ni, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah kata kullu amal ibni Adam lah semua amal-amal anak Adam baginya illa siyam malaikat puasa fa innahu li maka semuanya bagi aku dan ada sebut sepatah hati Nabi wayak bila nak sampai bila nak sapa bulan Ramadan Nabi kata atakum syahr Ramadan atakum syahr Ramadan telah tiba kepada kamu bulan Ramadan. Telah sampai bulan Ramadan. Jadi bila nak sampai bulan Ramadan, maka Nabi wajah. Nabi kata, "Atakum syahr Ramadan, syahrun mubarak, bulan hak berkat." Ketika mana berkat? Berkat-berkat bahasa Arab ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Teh, kalau anak kita molek anak sana itu juruh patu pula manfaat sangat manfaatlah kepada kita banyak barakah banyak faedah orang panggil berkat tu kalau kereta kita kereta sana untuk buat kebaikan orang panggil kereta berkat kalau umuh kita umuh sana tak ada maksiat orang panggil buat benda kebaikan orang panggil berkat berkat ni tambah molek kalau buat kerja kau tamuh kau kaya, kau senang, kau kapa orang panggil barakah
tambah kebaikan bangi barokah. Nak wi berkah di kampung kita ni kena ada dua syarat. Nak wi berkah ada dua syarat. Dan nak wi keluarga berkah kena ada dua syarat. Nak wi anak berkah kena ada dua syarat. Nak wi kampung berkah ada dua syarat. Mana dua syarat? Dua syarat pertamanya kena beriman kepada Allah. Yang kedua kena takut Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran itu, hatta walau anna ahlal qura, dan jikalau ahli kampung amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka itu takut Tuhan. Kalaulah ahli kampung beriman kepada Allah, takut Tuhan, la fatahna alaihim, kami akan buka di atas mereka itu barakatim minas sama'i wal ard, Tuhan akan buka berkat daripada langit. Lahna berkat daripada langit, berkat daripada langit yaitu berarti jadi molek juguh. Kalau anak-anak yang juguh, kalau isteri-isteri salihah, kalau suami-suami yang baik, kalau keluarga-keluarga yang baik, semua hal ini okey panggil dah okey beriman kepada Allah. Kau tu hasbuk panggil berkat. Berkat pada langit jadi molek. Berkat daripada bombing. Daripada katib minas sama'i wal ard. Daripada bombing. Maknanya rezeki murah. Rezeki murah hidup senang. Nak wira rezeki murah harap. Makanya. Kalau sebut harus Allah kila mata-mata. Nah. Sebut harus kita harap. Nak ada lah tahu dah. Nak ayak rezeki murah. Nak wira kayu. Nak tak? Eh? Tidak ada dia nak sorry aku saya bayar dah. Nah. Nak wira rezeki murah ni. Tak ada payah sekali. Mula-mula sekalinya kalau tok laki gajeng subuh bini, jan itu semaye, subuh anak semaye, subuh cucu semaye, subuh semaye. Murah rezeki. Sebab apa? Sebab tu hasbuk wa ahlaka bis salah wastabir alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Suguhkanlah ahli kamu dengan semaye dan suguh soba di atas semaye. Nah, la nas'aluka rizqan, kami tak ada nak minta rezeki. Kali tu saya kata nahnu narzuquk, dan kami wirazki. Tengok orang suguh semaye, kami wirazki. Oke okay, suruh anak semuanya. Wal akibatu lit taqwa, dan hujung jatuh akibat keutungan dan kejayaan bagi orang yang takwa kepada Allah. Yang kedua nawi murah rezeki. Tawalah nawi murah rezeki. Kena takut Tuhan. Ada yang meriwayat ada ayat kayu. Ya, kok sungguh ya ada baik lain lagi. Kok sungguh nawi kayu nawi gampang ni ada rahsia banyak lagi. Ini orang Tuhan ada sebab. Oh, yang kedua nya nak wi kita murah rezeki. Ya gitu kita takut Tuhan sebab Tuhan kata wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa takut Tuhan, maka kami akan memberi rezeki kepadanya dengan tidak kira-kira. Apa arti takut? Takut Tuhan ni makna kita pantai daripada maksiat. Bila kita berasa nak maksiat, maka kita tak buat. Ay, nampak nak buat gani, kita berhenti, kita berhenti, kita tak sewa. Bila ada maksiat, maka kita tak buat. Kita ok dan kita lawan nafsu, maka itu bagi takwa. Sebab itu adalah hadis Nabi SAW. Su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilu an-nas al-jannata. Ditanya Nabi tentang perkara menyebabkan banyak orang yang masuk ke syurga. Qala Nabi kata taqwa Allah, takut Tuhan wa husnul khuluq, dan perangai molek. Dua perkara sana. Sebab tu murah rezeki, takut Tuhan. Yang tiga nak wi murah rezeki. Tak. Hubung silaturrahim. Hubung silaturrahim murah rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah man sarahu an yusata lahu fi rizqi. Siapa hok suka nak wi luah rezeki, wa yumsa'alahu fi athari, nak wi umur tak umur banyak, falyasil rahimah, maka analah hubung silaturrahim.
suruh hubung silaturrahim, maka oke tu murah rezeki. Yang keempat, nawi murah rezeki, yaitu sedekah, sedekah khairat. Jangan begak lange infak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, mana qasaman wa 'abdin min sadaqah, tidak kurang harta seorang dari karena sedekah. Wala zulima 'abdun madlamah qasabar illa zadahullahu 'izza. Tak ada orang hak nazalim dia sabar tuhawi kemuliaan kepada dia. Wala fataha 'abdun bab mas'alah, tak ada seorang buka pintu minta orang illa fatahallahu alaihi baba faqrin, malaikat tu hab buka di atas dia pintu sesak dah tu. Sebab tu kena sedekah. Yang kelima, nawi murah rezeki. Nawi murah rezeki sani, kalau orang nak jual kedai apa semua, kena berhenti apabila dengan bel pergi semayat sejik. Sebab apa? Sebab tu hasbun rijalul la tulihim tijaratum wala bay'un 'an dzikrillah. Orang-orang yang tidak melalaikannya daripada ingat kepada Allah. Orang-orang yang tidak melalaikannya oleh jual beli. Rijalul la tulihim tijaratum wala bay'un. Nego jual beli tidak melalaikan 'an dzikrillah wa iqamis salah, dan tidak melupakan dia mendirikan salat. Wa ita zakah bi zakah yaqabuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Dia takut hari yang terbalik hati-hati dan mata-mata, iaitu hari kiamat. Liyajziyallahu ahsana ma amilu wa yazidahum man fi min fadli, supaya Tuhan balas kepada mereka dengan sebaik-baik balasan, dan Tuhan akan tambah rezeki pada mereka. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Tuhan akan beri rezeki pada orang yang Tuhan akui dengan tidak kira-kira. Semua orang itu jalan untuk menunggu rezeki belaka. Sebab itu kita takut Tuhan dan kita berimej jadi barakah. Tapi di sebaliknya, bila kita tak takut Tuhan dan kita tak peduli perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu kita akan tidak dapat keberkatan. Tak ada keberkatan. Waktu hasbuk walakin kertabu fa'akadlahum bimakam yatsibut, maka mereka itu dusta, tak percaya bahawa waktu hasbuk, maka kami tindak elsa mereka di akhirat nanti di atas bagai mereka itu. Sebab itu kita nak masuk bulan Ramadhan dah. Nah, syahrun mubarakun, bulan berkat, tuftahu fihi abwabul jannah, hak dibukakan pintu-pintu syurga. Watulak fihi abwabul nar, dan ditutupkan pintu neraka. Watukhallu fihi maradatu syaitin, dan dirantaikan syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ada padanya satu malam yang lebih daripada 1,000 bulan. Allah kemalai lelutul qadar man hurimha faqad hurim, siapa yang dihalangkan daripada dapat, maka rugilah dianya, tak ada bolehlah. Itulah sebab tu kita dah tak banyak hari dah nak masuk isyak lusa, kita nak kosong, kita kena teriak perang, kena buat persiapan muslimin muslimat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka hendaklah kamu buat persiapan, maka sungguhnya sebaik-baik bekal untuk kita buat persiapan bulan Ramadan itu at-taqwa, takut pada Allah. Kena tiap pro gapo bagi kita nak buat bulan Ramadan, kena jadi syiar ni. Oh, peluang satu have promotion nak we kita boleh syurga Allah. Tuhan awi kita kembali kepada Allah. Tuhan awi kita tambahin Allah. Tuhan awi kita nak Tuhan apa dosa kita. Tuhan nak tunggu kita. Nak tengok adakah kita nak buat kata saya buat. Allah Tuhan awi peluai sokmo nak. Tuhan tak ada besok tak awi peluai pada kita. Nah, duk boleh Syabat. Boleh Syabat baru ni. Tepat 15. Ada sebutlah ada zakat lailatul nisfu min sya'ban, apabila siapa di bulan nisfu sya'ban fakum lailaha, maka suruh bangun malam, wasum naharaha,
suruh puasa siang hari. Fa inna Allah yanzilu ila sama'id dunya, maka sesungguhnya Tuhan turun di langit dunia. Maknanya Tuhan nak terima doa-doa kita. Fa yaqulu, maka Tuhan kata, ala min mustaghfirin, ada dak orang nak minta ampun, fa aghfiralah, aku nak ampun kepadanya. Ala min mubtala, ada dak orang hak sakit, fa uafiyah, aku nak maaf, aku nak sembuh penyakit pada dia. Nah, ala kata, ala kata, ada dak gitu gini orang minta hatta yatul al-fajr, hingga naik fajar. Maka nawaya terbuka dah strek. Masa bulan Ramadan pula, buka pula Ramadan awaluhu rahmah. Bulan Ramadan awal-awal dia tu rahmah. Apa rahmah? Rahmah ni kesian lah. Nak itu hanya hanya kita. Nak itu hanya hanya kita. Kita nak buat lah mana? Nak itu hanya hanya kita. Bila tu hanya hanya tu hanya kampung dosa kita. Dan rahmah Allah yang sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai, dan rahmat aku saat itu wasi'at melimpah kulla syai semua. Nah, fa sa'aktubu 'alil ladzina yattaqun, maka aku, Tuhan kata, aku akan tulis untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak wi Tuhan nyanyo kita. Banyak kita nak wi Tuhan nyanyo. Bila Tuhan nyanyo, Tuhan akan wi syurga pada kita. Dan bulan Ramadan ni peluang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak oprom diri kita, nak ubah diri kita. Tak ada orang nak boleh ubah diri kita melainkan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Tuhan tak akan ubah satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga mereka ubah akan diri mereka sendiri. Sebab tu kita hari ini sebulan bulan Ramadan, kita cuba buat wangpan pria, dan untuk kita nak we adakan plan-plan dalam diri kita. Kena we ada perubahan dalam diri kita. Kita tengok, nah, di bulan Ramadan ni kena ada tarang. Saya pergi di Indonesia. Nah, bila kita pergi di Indonesia, ada masjid-masjid tu dia buat venue besar, turun lapuh sup sapat tanah lah. Venue duduk di dinding, dia tulis, adakah anda amal perkara-perkara di bawah ini, gitulah lebih kurang. Pasti buat apa? Dia buat tarang. Tarang sana itu dia buat wantin dan wantin song san si sapat 30 hari, maknanya sebulan bulan Ramadan. Tarang hok mula-mula dia buat puasa hari pertama. Lepas dah puasa hari itu, semaya semaya fardu jumaah di masjid, semaya sunat rawatib, semaya sunat duha, semaya sunat witir, zikir, baca Quran, sedekah, wak makan wi kaorang, banyak dah ya wak tarang. Tarang itu khatu ya wak wenium sah. Pasti wak ketah tu hak halus pula tai kasar bagi pada semua orang-orang di kampung dia. Semua tik, semua kit setiap hari. Ah, bila kita sampai hari bulan satu hari, hari pertama kipah puasa. Bila kita duduk tengah hari maya cuma oh, semua cukup lima waktu kit. Bila kita baca Quran kita kit, maya sunat kita kit 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 semua. Nak tiancai tu eh, nak nak tegur tu eh sendiri. Nah, nak we tahu kata kita buat amal macam mana? Nah, nak we tahu kata kita buat amal macam mana? Sebab apa? Sebab kita ni, nah, orang Islam ni orang panggil dia tak lenguh. Orang Islam fa idza faragta fansab. Apabila sudah satu amal, maka bangun buat hal lain pula. Kita di dunia bukan tempat rehat bagi kita. Tempat rehat kita iaitu di syurga Allah. Dunia, dunia ni kacau tak mana. Tak lepas dah lima perkara. Tak lepas ada lima perkara dunia. Tuhan sebut, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa la'bu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad
كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahui ilmu, wahai orang-orang beriman, wahai manusia, bahwa dunia ni yaitu pertamanya laibon. Gapa laibon? Hidup dunia tu laib, main dok galak main gitu. Walahun dan sukaria, sukaria wazinatun dan zinah perhiasan. Kata baru, cuk baru, umah baru, gotu baru, kodi baru, nak zinah beli mah baru, boleh Facebook tunjuk ukur sama tangis saja, malah tak nampak besar kengan dikokong baju awak dia tahun ini boleh dia rubai beli mah lalu coba ke lalu zinah wa tafakurum bainakum dan dia tunjuk debel bangga aku gomaha kamu gomaha dia mainlah tu dunia wa takathurum fil amwali wal awlad dia tunjuk banyak mau sewa tanah tanah makan apa ni pelik for kita dah duk cari kok tanah lah wak umuh ke anak weh dah tak ada nak buat kebaikan oh kata nak sedekah sikit sikit takut ke anak susah maka kita tak sedekah nak pergi umrah lah ni kawin kau tak ada kawin pun duit ada pun tak ada pergi patutlah juga dah duk tak bimbing beli kebun beli tanah tua cakap dah pun tapi apa kata anak sana itu yang ngaji yang sah tak ada kita tengok kali kebun kita tak ada kita tengok kali tanah kita tak ada kita jenguk kali kebun dia kita duk makan duit gaji suku sakak sebab buku rezeki tu hewa yaksyak dah nahnu narzukuhum wa iyakum kami wi rezeki kepada anak dan kamu hak biar mungdo hidup mumpati habis dah patut hak anak cukup pula tu hewi dah ni lah dunia tu ayak kama tali ghaithin apa ni a'lamu annama alhayatu dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakurum bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kama tali ghaithin a'jabal kufar nabatu supo dengan uje ho wa witumuh taneme dia kalau kali dia tane dia tane dia tane gapo sumo thumma ya'idu fatarahu musfarra kama dia lepas dah subuh tadi dia kecil dia tua dia apa mati sampai aku utama jadi hancur tu ayat kata wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun min Allah di akhirat ada azab yang sangat teruk dan ada keampunan Allah dan ada keridhaan Allah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur dan tidak ada kehidupan dunia malaikat mataul ghurur harta tipu daya saja sebab apa boleh tipu daya kerana tak ada boleh bagi sahabat supaya kita kenapa tak boleh ambil duit tu bagi tipu ni kita boleh milik harta banyak tapi tak ada boleh bagi bagi tipu pas tak boleh kerja orang selain tak nak kerja dah kita kerja kaya kita ambil duit kita untuk buat jadi kebaikan kepada jalan akhirat wabtaghi fima atakallahu atakallahu darul akhirah jadi kelah barang kita nak cari jadi akhirat wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya jangan lupa habuan dunia wa ahsin kama ahsanallahu ilaih dan kita buat baik supaya Tuhan baik kita wala tabghil fasada fil ardh dan jangan juga kita buat rusak di muka bumi innallaha la yuhibbul mufsidin Tuhan tak suka orang merusakkan di muka bumi ini sebab tu buat persiapan dunia tak letu dan kita nak hidup di akhirat lebih panjang umur lama dunia 60 tahun 70 tahun masuk dalam kubur orang dalam kubur lama mana dah tak ada bangun-bangun lagi lepas tu kita pula masuk dalam kubur tak tahu betapa bila nak bangkit umur hidup dalam kubur lebih lama banyak pada dunia sebab tu kita ambil lah peluang kita tu air buka di bulan Ramadan Mubarak lepas nak buat kapal bulan Ramadan ni mula-mula sekali
Halo ke jate saya nak oya semua hodo don mulak kada no hodo jua koning koning semua nafsa nak dengar kada nafsa saya kamu jangan terlupa semaya jemaah di masjid setiap waktu di bulan Ramadan al mubarak biarkan kita semaya zuhur maya asa maya golek maya isyak maya subuh semaya jemaah jangan tak lima. Jangan duduk di rumah kita. Kalau boleh yang Allah Subhanahu wa taala buka pintu pada kita dah. Tuhan awik kita, Tuhan tunggung kita bila kita nak lek jumpa dengan dia. Pak kalau kita ingat Tuhan tak gimana? Kalau kita ingat mau kita ke rumah ya. Kalau kita ingat Tuhan kita ke rumah Tuhan, kena ingat situ dia. Kena ingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kena semaya jemaah yang ketinggal orang jatuh semua orang tak semaya jemaah di sejik orang tu pandai di situ eh? Bukan orang jatuh sebab tu hewan yang syiak dah la masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahaku antakuma fi sesungguhnya masjid yang diasas dibangun ke di atas taqwa nah, min awal yaumin aku antaku mafi semenjak hari pertama itu digubak mula-mula Nabi sahabat Madinah fihi rijalun dalam sejik ada orang yata itu yang sebab maknanya orang yang tak pergi sejik mana mudah-mudah fihi rijalun yuhibbu na'ayyata taharu ada orang yang suka nak bersih dalam hati dia Allah yuhibbul mutahirin dan Tuhan suka yang bersihti dan Tuhan semua lagi afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah maka adakah mereka yang membangunkan bangunnya mereka ini saya nak ya semua fah kita kalau kita nak bining contohnya kena bangun bining kita saat ini dengan takwa pada Allah. Kita nak wawah-wawah, kena kita bangun di atas asas takwa pada Allah. Kita nak bela anak di atas asas takwa pada Allah. Semua kita bangun di atas takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hasbuk siadah afaman assasa bunyanahu ala takwa min Allah wa ridwan. Orang yang bangun di atas takwa dan duk cari kereta tu ha? Khairun lebih baik amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin ha atau mereka hendak bangunkan di tepi tebing hendak utuh iaitu eh, bukan mereka bangun di atas takwa haja turuk semua dengan orang yang bukan Islam dan haja tak fanhara bihi fi nar jahannam maka utuh turun dengan ke jahannam wallahu la yahdil qaum adh-dhalimin dan Tuhan tidak tunjuk orang-orang yang zalim ni ada orang yang tunjuk oleh klip orang tino gitu bergalak berjalan di mana hok bila kita tak tahu tapi memang buruk lah dah beruk lah luar-luar lu buruk dah beruk tengok lah tengok dah kan akak tengok belakang dah ada belacok kuping tu lepas tu orang jemput aku jemput nama tu dah nah. Bini pia tak tahu lah ada cucu pun kena nampak tua-tua je nampak tua-tua deh bukan apa benda-benda dah galak letik belenya rumah ni pula deh lo tak ada kelipar buka lagu denyuk weh deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg halo kata siara weh tengok dah eh tengok lagi tengok dah kalau tak ada pia tengok berjuruh pokok ni weh tak ada Facebook kau sini ada lah dia berulah tak ada line line-line kena ingat kan weh orang tina takut jadi lem kena ingat malak dan lain-lain jadi lem dan lem-lem nama tu jadi lem jatuh guling gebok tu kan dan kena ingat inilah dia ayat dia tak ada agama nipih dia boleh jadi belakang golek ke tu golek jadi kayu pula tak kukuh tak kejar sebab tu kita kena bangun di atas asas agama dan inilah semaya juga ohsab orang tino nak oyak orang tino 11:30 nak berhenti widah pekar tak jauh dah turun dah kaca jinjok mari tu tadi dia asisten
mari sejik bah mari sejik puluh benek kecek dan ijok bung mari sini satu pak tu tepat tu mujur tak tahu pak tapi lama sikit karena kau ni kapung gelau memang masuk gelau ni gelau sungguh kok kata-kata pun kok ketok gelau kum turun ah atau gelau sungguh eh. Bukan gelau namo saja dak ni kok batas pun gelau juga ah tak boleh main orang tak gelau ke re namo orang pun gelau juga orang tak gelau kapung gelau oh ni mari kita tak kira dah weh bila janji 9:30 kok 9:30 pum mari mari pum oh apa bet ini deh mai ke kok tu dalam 2-3 ke lo gelak gelemak lah nak naik tarah ke lo ni tak tahu tak mau pum pum pun naik tarah gelak gelak deh pum tak tahu pergi ke mana gelak gelak gelemak lah deh ha insyaAllah tak lama dia mabuk pelita tu ha dia mabuk pelita nah bos stay-stay jauh-jauh pun tak apa dah nyanyo ke kapur sini kalau kau pakai lu lah gelak kalau nak daru klik pandai-pandai gelak-gelak takut tapi dia buat aku besok kan teh dah besok tak apa tak sebagainya bisa ya besok ni dah jadi kalau kita tidur nampak tak lu orang tidur semaya awal waktu ya orang tidur ni Allah dah Tuhan nah kita nyanyo kau orang tidur sungguh hanya nyo geno wa amai badak ya sikit setahun sana itu wa badak lebih kurang dari waktu sampai puluh hari itu kerana tuk dia tidak boleh sana itu main micit tuan tak ada 7 hari itu paling kurang ada orang tak ada 15 setengah bulan ada juga sebuah ngebantah mari pergi merah kumur bagi ada nah. Aduh, lepas tu pula ada hak 5 tapi pun ketik 7. 10 bulan, 70 hari. 12 bulan, maknanya 84 hari. Tak ada setahun, tak ada semaya 84 hari. Ni fokyo nak buk ni, nak buk boleh puasa ni. Banyak benda fokyo. Fok jatai dia kata kita dah semaya dah, kita cukup molek. Tapi fok tino tak cukup, tapi ya rajin. Tak pangah, fok jatai. Tak jatuh lah tu kat mana gitu. Tak. Ah. Oh semuanya. Okey Tino. Ada satu kali Nabi wayak. Teh ada orang tanya Nabi. Tetek kukurengi agamu ke Tino. Teh. Gapo? Nabi ta alai saiza hadat. Adakah tidak apabila dia haid? Lam tusalli wa lam tusum. Dia tak semuanya tak puasa. Ah, dia tak boleh buat benda tu. Bila tak ada buat benda tu kita nak buat mana? Eh. Kita tupai di cik be. Tak. Tupai di cik be, be kita lah. Nak tupai dak be? Tupai dak? Gantung, duk di padang mahsyar gantung. Dah gantung, dah gantung. Abang pun tak ada perkara juga ada siacai pada gitu. Ha. Oh. Kena wayak tu kabel tu. Wayak. Terawih sampai kena pergi sampai. Tahun ni kalau tak sampai tak pergi. Katuk pintu, koci pintu. Sampai tidur luas orang. Okay. Tapi kasih je. Tak sini klik rumah. Banyak-banyak. Eh. Tapi ya ada lebih hari dia. Nabi SAW sudah. Man fattara sa'iman kana lahu. Mislu ajri sa'im. Waira annahu. La yang kusu. Min ajri sa'im syait. Au kamaka. Siapa buat makan, wui kau kau poso boleh balas kau kau poso. Deh, kok ni akik tangan yang pe, wui kau pot tino semua yo buat kau poso nari. Ada kau lain, tak ada buat kau lain buat mikat tu laki yo. Tuk buat, deh, kau ni benar yo lalu dah boleh balas kita tak tahu, tapi tak kau kau kita. Deh, yang dua kau tino kau semaya waktu. Kena semaya waktu. Fa'idat maknantum. Tuhan kata, apabila kamu tenang, fa'akimu salah. Maka hendaklah kamu diri kau salah. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawkuta. Sesungguhnya, nah, semaya saat ini difardu secara berwaktu. Teh. Ha, semaya awal waktu.
Poso ni yo ge pange ya ada 7 kago pange wae bata poso, wae punoh poso. Gapote 7 kago. Tahu dak 7 kago gapote? Benda-benda hok membatalkan puasa mula-mula sekalinya yaitu al-akl wa syurbu, makan dan minum. Maka di siang hari tak boleh tu asbuah pulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Hendaklah kamu makan dan minum sehingga naik fajar masuk waktu subuh. Maknanya di siang hari tak boleh makan. Tapi kalau makan lupa boleh tak? Maka sepuyuk sampai sore dia tengah hari krok-krek-krek sama ke kucing tengok, kucing sah nah. Yang lupa boleh tak? Kalau lupa tak apa tak apa, tak apa. Tapi lu dengar cakap dan ambil lupa, tak lupa kau. Ya Allah, lupa lah, lupa weh, so weh lupa teh aku leh hari tak lupa, kau dengar kau tak lupa. Kalau lupa tak apa nak. Sebab ada hadis. Nah itu man akala aw syariba, siapa makan atau minum nasian, dia lupa wasaim, dia tidak, dia puasa. Falyutim masaumah, maka hendak dia sempurnakan puasa. Fa innama at'amahu Allah wa saqa, dan itu adalah Tuhan jamum dia, ada Tuhan tuang air dia makan. Tak apa. Kalau lupa tak apa. Makan. Yang kedua, benar yang batal ke poso, kapa hati, yaitu yang keduanya wusudu aini ilal jauh, masuk sesuatu dari ruga, masuk air tekak, masuk dari lengok, masuk dari kubur, bukan kubur, ini kubur nama tu kubur, masuk kubur siap aku karibah masuk kubur dah, kubur kat sejik dah, masuk sesuatu dah kubur siap patah aku dah, bukan kubur tu kubur, kubur ni mana lubang faraj atau lubang kemaluan ke jatah zakat atau masuk lubang punggung, maka patah dah. Kalau kapok kapok saat itu tak apa, lalak dah ngangu lalak bau supluk masuk telekup tak atas atau kalau tak sengaja. Yang tiga, mutah, mutah dengan sengaja, mutah. Nah, sengaja wak mutah Allah masuk, maka mutah, maka batal. Sebab Nabi kata man istaqaq fa alaihi alqada, siapa istaqaq, siapa wak mutah, maka wajib kena qada batal. Wa man zarahu alqaif la qada alaihi, siapa tak ada uang mutah diri tak patah walaupun masuk semula. Tapi kalaulah dia buat tak masuk pembatal. Yang keempat, khotalih al-wadu amdan, tidur ngebinin di siang hari. Nah, jimu istri di siang hari, maka tuku batal juga. Sebab tu hasbuk uhilla lakum lailatul siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tu hawi tidur lek malam, lek tengah hari tak leh. Kalau orang tidur tengah hari lah ni babnyo oprong, wa puluk ada uti wa dua apa? Cak. Sapa? Hari ni dah ada puluk lagi, puluk di ko antarai. Tak bukan antarai, antarai. Karena kau tu, karena boleh besar. Awak silak kau. Aduh, nama tujuh lagu yang hari isyak sungguh batal. Baru-baru. Nah, kena merdekakan hama. Bayar kefarah orang tidak kembali siang hari. Atau puasa dua bulan berturut-turut. Atau naik puluh orang miskin. Kena bayar satu cupok, naik puluh cupok. Nah, yang keempat, al-istimna. Istimna ni orang panggil mengeluarkan emani dengan sengaja. Maka itu batal juga. Yang kelima dah. Yang kena nifas dan haid. Batal itu yang tujuh gila, ridah wal junun. Lepas tu pula perkara yang mengkuruskan. Wakwi kuruh. Kuruh. Kuruh puasa. Kenapa kuruh puasa? Kuruh puasa ni tu ngepek. Ngepek. Prok prek, prok prek, prok prek, prok prek. Pengang jem sebab. Aduh tak ada berhenti ya.
Le pagi-pagi tu ngepek dah bininya. Bini ngepek dah. Le tengah hari pun ngepek apa malas ngepek. Aduh, kalau tidur ngepek pula. Ngepek kuat dah. Ha. Teh. Makan ngepek di pungku masalah juga. Tak leh juga. Makruh. Teh. Makruh orang ngepek banyak. Kena lup. Ada satu cerita no ya. Cerita apa? Cerita bini ngohi ngepek. Asal ngagi. Eh? Kalau asal ngada hasil ya dah. Asal ngagi. Dak ngagi. Ada satu kali no ya. Ada cerita oyo ya habini ngohi ngepek. Bini yang nama Dah. Tu laki nama Ding. Teh saya nama Ding. Kita pun nama aja itu ya. Dining bini nama Dah. Dah ni wah ngepek aduh ngepek sungguh-sungguh. Akhir kali yo kriak. Bila kriak sana itu. Jadi waya ke mak Deng. Teh Deng, Deng. Aduh aku rasa kriak weh. Kenapa kriak? Allah bini ku ngepek mata ya ta. Tak ada kena kau. Ngepek juga. Teh. Mandau tuan, dong-dong tuan. Hei, mung benci doa Allah itu lah keburuk. Suara Allah itu lah keburuk. Mung tak nak kamu, suara aku Allah itu lah keburuk. Pikir sana, ada mung benci sangat kan. Nampak juga lah dengan tu, nampak juga lah. Boleh pergi. Teh, Allah itu lah keburuk. Klik, mari rumah lebih jauh. Prok-prek, 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 ngepek pun. Padu ngepek ngepek banyak aku nuasana wasana Allah atuh lagu buruk semua ni. Pah ya lek kebong ya lek laki ada lagu buruk. Ya buh ya. Eh dah. Isok ni kita gile laki kebong kita. Ya. Gi apa pula amoh saya gak ngerti dok ya habis kan cek dia ngepek pula. Ya ngepek tak ngerti. Ya ngepek tak ngerti. Akhir kali pagi sok ya pun jok gi. Ngonge, ngonge, ngonge. Gi sapa di lagu buruk. Bila sapa lagu buruk, tak apa hati, we. Bening ni, tak apa hati. Klik ni semua. Rorek, rorek. Ngapa pula? Kau pula, pula. Mungu apa? Kau ambil jauh-jauh. Kau klik pula. Dia tak tahu tolak lagu buruk. Pak kata isok mula pula tu. Hajar pula hedah. Kita gi. Sudah kasih kabu lagi. Ngonge, ngonge, ngonge. Gi sapa di belakang lagu buruk. Dah, entah tengok. Lagu tak ada kapo. Dah tengok. Bila tengok ni, ya lagi jek gong kudung tukum. Apa mung di ni jahat sungguh lah mung ni. Apa lu kacak oleh lagu. Gagal blosnya. Lepas tu. Mak di pun klik. Klik lagi saat itu pak. Dah. Pasal senang hati weh. Siapa lek pagi tak cok ke ngano. Aduh. Ingat kedah pula. Dia ingat. Dah. Duk ngepek-ngepek pun nanok juga. Duk ngepek-ngepek pun boleh juga sokir boleh sepatah. Duk ngepek-ngepek dah. Duk ngepek-ngepek pun udah ingat. Siapa nak pergi mana pakai baju pula tak ada kosok pula. Ingat kau dah. Tak kosok semua. Nah, siapa tengah hari pula aduh kena nanok sendiri masuk di pusok. Hei, kecek mak dah. Hei. Aku saya ingat lah bini. Munggu anak tolong pakai. Belah ya tak pun lagi tengok mula pula wei. Ingat kok dia. Ya pagi. Gi hamba juga turun. Kali nak timbo-timbo. Dah udah, oh, dah udah. Oh, tak bunyi posnya buka. Tak ada bunyi pos kamu. Aku ingat kau bume dah. I love you dah. Cara tu. Ya aku teh. Teh. Senyap tak ada bunyi kecek po. Klik. Allah tu tak naik. Isok ni pula. Bila sok, isok tu Allah pula. Allah juga kali ngerti tiba-tiba. Op, kup, ya kan? Ah, berat, weh. Hidup lagi. Bata hidup lagi, apa? Aku nak, dah, aku nak. Yo, naik. Naik, tudung wabuk. Tudung wabuk muka-muka. Eh, naik, bah. Gak, nudah, mungkin itu lalu. Baru sehari, wahri, bunyi, kenapa ni? Ya tak aku buka dah. Pamu siapa? Aku hatu raya. Aku takut. Dok dah aku tak leh. Dok kepek ku aduh. Ya tak. Cinta bau ya. Dah hatu raya. Dok dah leh. Dah kepek ku aduh. Di antara perkara yang buat wikuruh. Puasa kita.
kecek bahu mumpak api ali roti gopak jumpok tak putih lagi. Nah, kecek rore rore rore. Yang itu mumpak. Jangan kata kau ya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai beriman la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan ada berasa lebih hina orang lain. Asa ayya kunu khairan minhum. Boleh jadi orang tu lebih baik pada kamu. Wala nisa'un min nisa'in, jangan orang tino pula. Nah, jangan orang tino menghina orang tino. Asa ayya kunna khairan minhunna. Boleh jadi mereka lebih baik. Wala talmizu anfusakum. Jangan dok menghinakan, jangan dok malukan orang. Wala tanabazu bil alqab. Jangan gelar orang. Bi'sa nisful fusuku ba'dal iman. Itu ialah buruk, perkara yang buruk selepas pada percaya kepada Allah. Wa man lam yatub, siapa tak taubat, fa ulaika humud zalimun. Maka mereka itu orang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh dhann. Hai orang beriman, hendaklah kamu berhenti pada zan. Jauh kepada zan. Inna dhanna inna ba'dadh dhanni ithmun. Dosa zan tu dosa. Wala tajassasu. Jangan cari hak orang. Itu benar-benar kita patah lagi. Boleh pasal. Walayat tabadukum ba'dan. Jangan mumpak setengah ke setengah. Ayuhibu ahadukum ayyak kulalah ma'akihi maitan. Adakah cok suka nak makan daging bangkai? Dan apa kita hecek-hecek hal orang ni busuk. Busuk lebih cemar lebih orang. Hecek lebih lah. Cemar lah orang ni. Bunuh lah. Fakarihtumu. Wattakullah inallah tawabur rahim. Anaklah takut Tuhan. Ini kita kena jauh daripada benda-benda ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah malam yadak qaul zur wal amal bihi, siapa tak tinggal bohong dan tidak tinggal amal dok bohong. Falaisa lillahi hajatun an yad'a ta'amahu wa syarabah. Tuhan tak ada tak berhajat dia tinggal makan dan minum mereka tak tinggal benda tu. Dasar lagi bulan Ramadan al mubarak kita kena lah. Kena jangan tinggal semaya sunat rawatib. Kalau orang tua orang tino semua orang atas semua sunat yang tinggal boleh ni. Jangan tinggal sunat belum zuhur lepas zuhur. Dan jangan tinggal duha semaya duha semaya witir. Sebab dah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah sebut awsani khalili, dia wasiat kepadaku oleh kekasihku Nabi bi thalathin, dengan tiga perkara. An asuma thalathata ayyam min kulli syahrin, bahawa aku puasa tiga hari sebulan puasa sunat. Wa an usalli raka'atay duha, bahawa aku semaya dua raka'at duha. Wa an utira qabla an anam, dan semua semaya witi. Nah, dan semaya terawih Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man sama man qama ramadan, siapa semaya terawih imanan wa ihtisaban, karena beriman kepada Allah dan ikhlas kepada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa telah lepas. Cuma nak ayat semaya untuk iman sampai sudah. Kalau kita semaya sampai iman sudah, maka seolah-olah kita semaya, seolah boleh pahala supaya kita semaya sepanjang malam. Ada sebutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man sallama al imam, siapa semaya bersama imam hatta yang sarifa, hingga tu imam sudah. Klik kali dengan tu imam, kutibalahu qiyamu lailah, ditulis pahala seperti semaya sepanjang malam supaya kita semaya fajr. Allahu akbar. Lepas tu pula solat lagi yang tinggal apa tahajud. Tahajud kena ajar eh. Main ajar. Ada ketina kita ya oh ya ada sign dia. Semak. Ya semak keru ke. Orang nak buka semak boleh berlaku di mana. Semak tu boleh. Honi boleh. Gunung boleh. Pasal dia oh ya tak boleh buat apa ya, tapi yang ada baca baca Quran eh, dia baca dah. Lepas tu tahajud nak alah. Nah, ya dok ngatu hai sungguh semak tiga-tiga boleh. Pak-pak boleh tahu nak ke mana. Nah, karena tu hai week dia buka ya baik tu hai. Tu asbu inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa tawalla salihin. Orang yang jadi ke Tuhan tu wali dia, orang juga cara pada dia, maka Tuhan akan jaga dia, Tuhan akan tolong dia, Tuhan akan bersama dengan dia. Kita kena duduk dengan Tuhan, duduk dengan orang yang lama mana. Kalau kita duduk dengan Tuhan sampai bila-bila. Teh,
Sebab itulah wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kena bangun semaya tahajud, belajar semaya tahajud luar kah apa dah? Witir tiga rakaat. Ni wairung-wairung ustaz tadi kah semualah bapak kita hajar tahajud tak boleh, kena hajar. Kena hajar oleh tua-tua orang muda semua belajar tahajud. Kerana orang semaya tahajud waktu dia saat itu wubuh. Waktu dia ada cahaya, waktu dia ada perasaan perubahan dan waktu jadi wasenok kepada akhirat. Waktu wasenok diri, waktu setunuk pada Allah Subhanahu wa taala. Dan usah lagi jangan lupa ada dua kali nak ayat satu. Dah lima enek lagi, janji 11:30, sejak 11:30. Dah, kalau mau nak malam sampai aku satu tak apa, kurang tak apa. Tapi dia mau saja kita nak klik kurang lah. Dah, khusus lagi jangan lupa bulan ni ialah bulan taubah ilallah. Bulan Tuhan semua taubah. Taubah ni dosa besar bukit, besar gunung, luah langit, bumi. Tuhan akan ampun kalau kita taubah pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wa hiya marim tubu ila Allah taubatan nasuha. Taubat nasuh, hendaklah kamu taubat Tuhan, taubat nasuh. Apa taubat nasuh? Yaitu taubat pertama kita ikhlas anil zunub, yaitu kita berhenti buat maksiat. Yang kedua kita yaitu an-nadam, kita sesat alat maksiat, sesat alat maksiat. Yang ketiga ada mul'audah, kita tak boleh buat dah. Itu syarat dia nak Tuhan nak apung saat ni. Yang keempat kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita taubat nak ayat asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Tuhan akan tukar dan Tuhan akan kifarat dosa-dosa kita jadi kebaikan. Semua dosa jadi pahala bila kita taubat. Bila kita taubat, dosa-dosa akan jadi pahala, akan jadi kebaikan, dan Tuhan akan masukkan syurga. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Tuhan tak lock dah pada hari itu. Tuhan akan tolong bersama nabi dan orang beriman. Nur mereka ada, nur ada cahaya di muka mereka, cahaya depan mereka di akhirat nanti. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tadi dia berdoa minta Tuhan sempurnakan kita, sempurnakan cahaya sana. Dan kita tobat. Tobat bila? Tobat lek malam, tobat tengah hari istighfar Tuhan. Tuhan bukan lagi yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Okey-okey hati dulu malam dalam keadaan sujud dan duk kiam diri depan Tuhan, tobat Tuhan. Allah Tuhan sebut fastajaba lahum rabbuhum anni la udii amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'din fallazina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa kutilu law kaffiranna anhum sayyiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. Gapo Tuhan kata Tuhan terima, Tuhan terima. Hak kita nak doa semua orang-orang ada sebut Tuhan ingat Tuhan. Bila dia berdoa, Tuhan terima doa dia. Dan Tuhan royak kata Tuhan tak akan sia-siakan. Kita taruh semua pahala amalan yang kita buat, kita nanti buka ATM di hari kiamat. Cocok sana. Tak ada kena gaduh dengan duit pacaran. Nih, nengok, kau ada duit pacaran. Halo. Nih. Oh. Yo. Gitu mumpi subuh. Tumu nak gi sekai mula. Duk rumah nak jadi. Bodoh dah. Buka tak asyik. Dah jangok ko tu jangok ko ni pun tak adil lagi. Tak pakar. Dah perah bodoh aku tak sedah pacara. Nama bayu baga sungguh bayu nak wi nak wi pun tak dap sungguh. Dah yo ngepek ka bayu pula. Allah. Tapi batah molek bayu eh. Bayu ni buat hai batah. Lu cerah kita mari style 15 name lah pendek siapa sini ambil di pau juga. Nah, tu tak sudah molek lagi kalau ku dak pen sudah molek. Pas tu pula tak ada gelok. kalau tak ada gelok kok. Nama pelajar 15 pendek le star. Teh atur wo daerah ada nejak tenang kali. Nah. Ha.
Inilah namanya kita tahu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dhamu ajra. Buatlah apa kita nak buat. Sipai tahu kepada kita Tuhan kata Tuhan tak akan sia-sia. Tuhan akan beri winapok lebih banyak molek di akhirat. Dan Tuhan tak ada sia-sia dan Tuhan akan beri syurga kepada kita. Kita akan mek pahala thawaban min 'indillah. Boleh pahala di sisi Allah. Wallahu 'indahu husnul thawab. Dan di situ Tuhan ada pahala yang baik. Nak ada syurga. Nak ada syurga. Allah. Boleh puasa kita dengan seluruh Tuhan seluruh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kamu segera kepada keampunan Tuhan. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan kepada keampunan Tuhan syurga Allah langit bumi. Aduh, Amerika. Amerika, Amerika, Amerika gini. Dau akal. Nak kita ne jagung sana. Nak kita ne padi. Tepuk ya nak kira umuh sana. Ya jual ini umuh sedap $500. Ya ya. Oh sungguh mereka ada apa ni. Nak kira sana. Ya pula ya kata dunia ni sepik. Tak. Nak kira daun angkang. Allah deh. Daun angkang ni. Ya pukul ramakli. Tak. Yang teruat awakak. Hak gihata kepada daun angkang suluh. Pukul ramakli di dunia. Besar mana saya putangi. Besar ku tangi jauh dunia daripada dalam akan 240 juta kilo. Nah, ni kita caya lah kau ikut ya royak tak tahu lah sungguh tak tahu lah. Tak tahu lah dia tu. 240 juta kilo besar ku tangi dunia. Dunia ni orang ada 7,800 juta cet pan pak roy langkun. Ada negeri 200 negeri lebih. Ada ibu kota, wajib kapa atau ibu kota di dunia ni. Ada air laut, ada kapal. Besar ibu tangan sahaja. Setai malik, deh. Saya ibu tangan. Aduh, deh. Papa kau gubuk for kita. Duk tak punya nunggu bu hipet tanah lo. Hipet tanah orang itu, hipet tanah orang ni. Cekak sikit. Hello, deh. Tuhan ya, hey syurga, Tuhan ya, deh. Ardu as-samawati wal ard. Luah langit bumi semua. Ibnu Qayyim kata orang okay, boleh sikit kali 10 kali ganda dunia sore dia. Tuhan ada kepada dia. Uiddat lil muttaqin. Disyo ke takwa kepada Allah Tuhan ke takwa. Siapa ke takwa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang okay, hok sedekah ketika senang ketika susah. Wal kadhimina al-ghaiz. Dan dia menahankan pada marah. Nak murih yo ak. Wal'afina 'anil nas dan dia maaf kepada orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan suka pada orang yang baik. Pi orang yang baik. Walladzina idza fa'lu fahishatan. Orang hak apabila dia buat dosa, kita ni apabila buat dosa, au zalamu anfusahum. Atau dia zalim diri dia, zakarullah. Dia ingat Tuhan. Allah siap dah aku. Siap dah aku ada dosa, siap dah. Siap dah aku ada dosa. Nida. Aduh, buat mujaharah bil maksiat. Naik boleh nak tak kata bah gejala sekali. Okey bawa jalan free. Alohnya berdacok berkocok mik kaki apa palo. Kedok 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 kedok. Alo tuang kolai habis lah. Hei, deh. Nailah awak. Nah. Mujahar tunjuk buat maksiat. Tuhan mahu orang lah ni. Bila tunjuk tak apa pun dah dosa. Tak akan apa pun dah dosa. Sebab tu tapi orang okay, yang apabila maksiat zakarullah ingat Tuhan fastaghfiru li dhunubihim dia minta ampun dosa pada Tuhan. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Tak ada orang nak apa dosa mereka Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tak buat, dia berhenti. Wahum ya'lamun. Sedang dia tahu. Dia tak kira. Dia berhenti sekat tu. Dia tak buat lebih dah tu. Allah. Ha. Siapa dia masa? Kau sutai ni. Nak say. Dah. So lagi jangan lupa baca Quran. Quran baca pagi, siang, malam duk ngaji Quran Imam Syafi'i baca Quran bulan Ramadan
setiap hari khotam dua kali, 60 kali khotam bulan Ramadan. Imam Malik berhenti habis mengajar apa semua baca Al-Quran Karim di bulan Ramadan. Quran lebih apabila Quran turun di bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas, maka bulan itu jadi lebih. Jibril waktu turun Quran, maka Allahu yastafi minal malaikat rusulah wa minal nas, maka malaikat Jibril jadi lebih. Malaikat Quran turun malaikat Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alf syahr, bulan itu malah lebih, malah itu kau dah lebih daripada 1000 bulan. Quran turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad jadi lebih. Quran turun kepada kita umat Muhammad, kita jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi umat hawali molek. Okey, baca Quran, Allah tak dok doh lebih pada dia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ke mengaji Quran dan mengajar Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu harf daripada Quran, kana lahu bihi hasanah, boleh hasanah satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalih, satu hasanah boleh 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, Nabi kata walakin aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Okey, baca alif lam mim saja boleh 30. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-mahir bil Quran, okey, hok mahir baca Quran aja, ma'al baratil kiram, dia akan dapat duduk bersama malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Quran yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syaq, siapa hok baca Quran gagak nak baca lama dan dia susah nak baca, falahu ajran, boleh dua pahala. Dan bulan Ramadan Mubarak ni hak sutai sungguh lah ni, 2-3 kali sutai lah. 9 sifat kena jadi orang hak ada 9 sifat ni. Dah, orang ni sutai sungguh. Tuhan sebut At-Taibun, orang hak taubat Tuhan banyak. Al-Abidun, orang hak banyak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hamidun, orang yang banyak puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. As-Sa'ihun, orang yang puasa sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Raki'un, orang yang rokok Tuhan sungguh banyak-banyak rokok Tuhan. As-Sajidun, orang yang banyak sujud kepada Allah. Al-Amiruna bil Ma'ruf, orang yang sungguh benar baik. Wannahuna 'anil munkar, orang yang lagi benar munkar. Walhafizuna li hududillah, orang yang jaga perintah-perintah Allah, hukum-hukum Tuhan. Wabashiril mu'minin, dan hendaklah cerita kepada orang yang berimik percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jadi dalam gulungnya orang yang bersifat dengan 9 sifat di bulan Ramadan. Hendaklah kita buat amal sungguh-sungguh, baca Quran sungguh-sungguh, zikir sungguh-sungguh, sujud sungguh-sungguh, rokok sungguh-sungguh, menghidupkan sunnah, semaya sunnah setiap hari, fardu setiap kali di masjid, tarawih jangan tinggal, semaya duha, witir, penuh masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak itu saja di Malading. Terima kasih semua yang sudi jemput saya. Kalau ada setu hati singgung, ada perasaan, maka mohon maaf. Banyak sajalah Malading. Dah, lepas tu pakatlah tungung. Lepas pada ni saya nak redoh kerana dia murut tungung tujeng. Saya tak boleh tungung tujeng kerana saya pun tak boleh saya jepuk. Banyak sajalah malam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.